video kali ini saya kembali memperlihatkan hasil aplikasi produk dari Sigenta, yaitu Incipio. Yang kemarin yang di aplikasi umur kurang lebih 20 hari dan aplikasi terakhir di umur kurang lebih 35 hari. Dan seperti ini yang di belakang saya hasilnya. Hasil pemakaian dari insektisida terbaru Sigenta yaitu Incipio 200 SC. Ulasan lengkap dan cara pemakaian Incipio 200 SC sudah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman yang mau tahu bisa cek langsung videonya atau bisa dilihat di kemasan produk. Ini dia kondisi tanaman padi saya setelah 2 kali disemprotkan Incipio 200 SC. Bisa dilihat kondisinya sekarang anakannya sehat semua dan lebih bersih dari hama atau penyakit. Terutama terbebas dari hama penggerek batang padi. Karena memang Incipio 200 SC ini superior dan tahan lama dalam pengendalian hama penggerek batang padi khususnya pada tanaman padi. Saat ini pertanaman padi sudah memasuki umur 75 hari setelah pindah tanam. Ternyata seperti produk-produk dari Sigenta lainnya, produk Incipio 200 SC ini juga sama bagusnya. Walaupun masih tergolong masih baru, namun karena memang produk menggunakan teknologi terbaru Plinazolin jadi kinerja tidak usah diragukan lagi. Incipio, tenang tanpa beban. Segitu saja ya teman-teman video saya kali ini. Jadi untuk yang masih ragu untuk coba pakai Incipio 200 SC ini, bisa dilihat sendiri ya hasilnya di sawah milik saya supaya nggak ragu lagi. Kabar gembira bagi teman-teman Sigenta bagi-bagi merchandise, hadiah untuk kalian yang beruntung berikan komentar terbaik kalian di konten ini. Akan ada 5 pemenang merchandise untuk 5 komentar terbaik dan akan dihubungi langsung, ditunggu pengumuman sampai 1 Mei 2024. Giveaway ini diberikan langsung dari perusahaan Sigenta. Jangan lupa ramaikan, komen, share dan subscribe channel kami untuk informasi terbaru seputar pertanian. Sekian dan terima kasih.